biasanya rutin sih setiap hari Minggu kalau nggak weekend kayak gitu pas kerja. Kan ada imbauan dari gubernur terkait di rumah aja untuk akhir pekan ini karena angka COVID-nya tinggi. Ini nggak takut COVID nih, Mbak? Kebetulan saya juga penyintas ya. Jadi selama saya sudah melakukan tindakan kayak menjaga kesehatan, terus prokesnya juga jalan, insya Allah sih aman-aman aja. Yang penting badan tetap sehat aja sih. Ini kan salah satu bagian dari meningkatkan imun juga. Mas, kenapa sih mau tetap bersepeda di hari Minggu ini padahal COVID-nya lagi tinggi? Olahraga ya, Mbak, ngilangin stres di rumah juga. Tapi kan ada imbauan dari gubernur untuk di rumah aja. Tapi kan kita ngikutin prokes, Mbak. Kan takut sama coronanya? Takut sih takut, cuman kalau kita prokes kita kuat, ya enggak deh, Mbak. Tapi kan tetap bisa terpapar, karena lagi banyak juga angka COVID-nya. Wisma Atletnya juga hampir penuh. Iya juga sih, cuman kita harus fokus aja udah, olahraga terus, minum suplemen. Mas, kenapa sih tetap bersepeda di hari Minggu ini padahal angka COVID-nya lagi masih tinggi? Kalau di rumah terus malah kayaknya bikin stres ya. Kalau saya sih orangnya tetap produktif apapun itu yang terjadi, yang asal ya jaga diri lah, minum vitamin, karena kan kalau COVID di rumah terus tanpa olahraga juga ya sama aja bohong kan. Ya lebih baik olahraga lah. Tau kan olahraga juga bikin sehat. Yang penting safety aja, pakai masker, sarung tangan, bawa hand sanitizer setiap hari, minum bawa dari rumah sendiri kalau bisa, jangan beli. Kenapa sih tetap berolahraga di hari Minggu padahal angka COVID-nya masih sangat tinggi di Jakarta? Lah kalau ya kita tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Yang penting gitu aja sih, Mbak. Karena olahraga kan demi kesehatan juga gitu. Tapi sih. Tapi kalau ada imbauan dari gubernur untuk di rumah aja selama akhir pekan ini? Dua hari terakhir tahu, baru tahu kemarin. Tapi taunya sih untuk tetap jaga jarak aja, sama untuk di restoran tutupnya jam 9. Tapi kalau untuk olahraga ini saya belum tahu. Gak takut sama coronanya, Mbak, misalnya jalan pagi gini nanti terpapar? Takut sih takut, yang penting tetap jaga jarak dan pakai masker gitu aja.